Allah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 2 November, gereja mendoakan seluruh arwah umat beriman. Kita semua mau bersama-sama mengingat kembali bahwa saudara-saudari kita pernah berjuang untuk mencintai Tuhan Yesus, untuk mengasihi Dia dalam perjuangan hidupnya dengan penuh kelemahannya. Mereka bukan orang-orang suci, tetapi mereka orang-orang yang mau mencintai Tuhan dengan kelemahan yang mereka miliki. Salib yang setiap hari harus dipanggulnya. Hari ini kita nyatakan tetap ada ikatan batin, ikatan jiwa. Karena mereka adalah saudara-saudari kita. Mereka belum bahagia di surga. Mereka telah wafat, tetapi kematian tidak membuat mereka berakhir dari hidup ini. Melainkan kematian adalah awal dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Namun, karena mereka masih memiliki halangan, mereka perlu doa-doa kita. Gereja mendoakan mereka. Bahkan tidak hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Karena cintanya yang begitu besar akan orang-orang beriman yang berjuang untuk mencintai Yesus. Maka hari ini dan seluruh bulan ini kita persembahkan bagi mereka, orang-orang yang sedang dalam api penyucian. Mereka sungguh membutuhkan doa kita. Mereka adalah saudara-saudari kita. Mereka memerlukan kasih dan perhatian kita. Semoga doa-doa kita sungguh sampai kepada mereka. Beri pengaruh